Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hai ala salat. Hai ala salat. Saudara, banjir bandang yang terjadi di Gunung Mas Puncak Bogor menyebabkan 900 jiwa dan 132 keluarga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Banjir bandang akibat hujan deras disertai longsoran tanah dari gunung melanda Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor pada Selasa tanggal 19 Januari tahun 2021, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Bogor melaporkan, sebanyak 900 jiwa warga desa tersebut diungsikan akibat terdampak banjir. Saat ini petugas masih melakukan pendataan terkait ada tidaknya korban jiwa dan adanya kerugian material akibat banjir bandang tersebut. Sementara ini warga diungsikan ke rumah kerabat dan sebagian menempati Wisma PTPN 8 Gunung Mas, ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati seperti dalam rilis yang diterima Kompas.com, Selasa, tanggal 19 Januari tahun 2021. Lebih lanjut, berdasarkan pantauan BPBD Kab Bogor, situasi di lokasi banjir masih belum kondusif. Setelah banjir pertama, banjir susulan terjadi pada pukul 12.05 waktu Indonesia Barat. Saat ini, pihaknya masih melakukan kaji cepat, dan berkoordinasi dengan lembaga serta instansi terkait untuk melakukan asesmen, evakuasi, dan penanganan banjir bandang tersebut. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat, dalam 3 hari ke depan, wilayah Kota Bogor dan sekitarnya, berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat. Oleh karena itu, pihaknya mengimbau warga untuk selalu waspada dan siaga menghadapi musim hujan yang akan berlangsung hingga Februari tahun 2021. Dia mengatakan, warga bisa memantau perakiraan cuaca dan iklim di wilayahnya melalui laman BMKG. Selain itu, Raditya menambahkan, warga juga bisa melihat potensi bencana di wilayahnya melalui aplikasi Inaris yang bisa diunduh di smartphone Android maupun iOS. INBC